istilahnya. Iya, banyak prosesnya sih. Yang udah teridentifikasi ya, hari 2 hari ya yang teridentifikasi hari minggu. Ya, minggu. Mereka dipanggil dari rumah sakit ya. Malam. Mereka baru bisa mastiin keluarga di sini apabila ada konfirmasi dari rumah sakit. Iya. Itu berarti pasti ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan masih belum pasti kan. Jadi dari pihak Sony bilang kalau belum ada panggilan dari rumah sakit, kita nggak boleh ngemastiinnya gitu. Iya. Yang 11.15 ya. Sekarang lagi di pesawat ya, lagi menuju Pakarta. Iya. Ini lagi udah landing, sudah naik. Apa namanya Pak Ari yang bekerja dengan Pak Rizky ini, anak muda yang cerdas ya, cerdas kemudian aktif dan juga punya empati kemanusiaan sama tinggi. Kami sangat kehilangan ya, ini milenial, salah satu milenial terbaik lah yang dimiliki oleh KLHK ya. Jadi ini milenial terbaik ya yang dimiliki KLHK, yang mempunyai rasa empati, jiwa konservasinya sangat kuat ya, dan juga kemanusiaannya sangat baik ya. Dan juga seorang anak muda yang cerdas, kami sangat kehilangan. Dia ini juga adalah seorang bujang ya, bujang anak, buta anak dan juga bujang. Bujang Dayang. Pangkal Pinang ya. Ya, kalau Jakarta kan ada Abang Danone ya. Kalau ini adalah bujang Pangkal Pinang. Jadi ini kita sangat kehilangan saudara Rizky. Apalagi kan dia bersama dengan istrinya, anaknya, dan ponakannya dan